Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Jejak Bang Aris ya teman-teman. Untuk video kali ini Jejak Bang Aris akan mengajak teman-teman ke sebuah kecamatan ya, letaknya di Matesih, Kabupaten Karanganyar, berada di Desa Girilayu. Nah, hari ini kita akan ke Astana Giri Bangun ya teman-teman, yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Presiden kedua Indonesia, yaitu Bapak Soeharto dan istrinya Ibu Siti Hartinah atau lebih dikenal dengan Ibu Tien Soeharto. Wafat pada 28 Januari 2008, Bapak Soeharto dikebumikan di samping makam Ibu Tien. Seperti diketahui, Ibu Tien lebih dahulu berpulang pada 28 April 1996. Sebelum dibangun menjadi komplek pemakaman keluarga, Astana Giri Bangun dulunya merupakan bukit ya teman-teman. Tempat itu mulai dibangun sebagai Astana Giri Bangun pada 1974 oleh Yayasan Mangadeg. Proses pembangunannya berlangsung sekitar 2 tahun. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di parkiran utama di Astana Giri Bangun ya. Jadi ketika hari libur memang banyak sekali ya yang ziarah ke makamnya Bapak Soeharto serta Ibu Tien. Di Astana Giri Bangun ini terdapat 3 cungkup ya, yaitu Argo Sari, Argo Kembang, dan Argo Tuwuh. Jadi, 3 tingkatan tersebut menggambarkan perjalanan hidup manusia ya teman-teman. Jadi Argo Tuwuh itu istilahnya menggambarkan manusia itu baru lahir. Kemudian Argo Kembang menggambarkan perkembangan mulai prestasi. Argo Sari perjalanan menuju ke Yang Kuasa. Baik teman-teman, sekarang kita sudah mulai berjalan menuju ke pemakaman Ibu Tien ya. Jadi kalau di dalam pemakamannya Bapak Soeharto dan Ibu Tien, jadi tidak diperbolehkan untuk kamera ya. Jadi nanti kita mungkin akan di luarnya saja ya. Kita akan mengirim doa bersama-sama. Semoga beliaunya sebagai bapak bangsa ataupun pahlawan bisa diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa. Nah ini ya untuk Astana Giri Bangunnya. Jadi memang kalau hari-hari libur ya teman-teman, di sini masih banyak full yang ziarah ke Astana Giri Bangun. Kamera boleh enggak tuh? Astagfirullahaladzim.
Sini mau foto video enggak apa-apa sih. Sampai sana enggak apa-apa, sampai yang timur makam mau foto video di sini enggak apa-apa. Mau foto depan pintu itu enggak apa-apa. Monggo. Berdiri atau duduk di depan pintu itu mau foto pakai hati silakan. Duduk berdiri enggak apa-apa sih. Buka di luar sini. Dari sana enggak apa-apa Mas, di video dari sana. Dari sana sampai sini di video enggak apa-apa. Naik mawon Mbak, naik ke depan pintu itu kalau mau foto. Sambil pegang pintu enggak apa-apa. Pegang pintu apa duduk enggak apa-apa. Baik teman-teman, itu dulu yang bisa Jejak Bang Ari sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.